Reino Barak dan Syahrini doyan bagikan kemesraan lewat sosmed, jadi tanda pasangan bermasalah. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Rasanya tak pernah habis membicarakan pasangan Syahrini dan Reino Barak. Melalui unggahan-unggahan videonya di media sosial, suami istri itu kini diketahui semakin mesra. Dilansir dari grid.id, pada unggahan salah satu akun fans terlihat Syahrini dan Reino saling memeluk mesra. Bukannya hanya itu, Reino Barak bahkan sempat mencium kening istrinya. Momen itu diabadikan lewat video bumerang. Bukan hanya itu, momen mesra keduanya juga terlihat di video yang lain. Nampak Syahrini dan Reino Barak tengah berada di sebuah private jet. Dalam video itu mereka juga saling memeluk mesra, layaknya remaja yang dimabuk asmara. Namun apakah pasangan yang sering pamer kemesraan berarti adalah pasangan yang sangat bahagia? Bisa jadi pasangan itu sesungguhnya jauh dari bahagia. Menurut seorang ahli, seksolog Nikki Goldenstein, mengatakan pasangan yang berlebihan berbagi foto bahagia itu mengompensasi rasa tak aman atau retakan dalam hubungan mereka. Lantas mereka mencari penghiburan dari teman-teman dan pengikut di media sosial. Seringkali mereka yang paling sering mengunggah mencari validasi hubungan mereka dari orang lain di media sosial, kata Goldstein. Tombol like dan komen bisa jadi alat pembenaran saat dua orang dalam sebuah hubungan sedang berjuang. Tentu saja mengunggah kepura-puraan untuk menutupi masalah bukanlah hal baru. Hanya saja masalah itu dilihat dan dibagi ke para pengikut dan teman-teman di media sosial. Orang mengambil foto dan mengunggah langsung di Instagram dengan hashtag bikin perut mulas dapat berarti masalah karena mereka cenderung memperhatikan komen dan like daripada kehidupan yang dijalani bersama pasangan ini. Orang yang fokus pada selfie berdua dengan pasangan dan mendapatkan filter serta hashtag tepat, mereka sebenarnya kehilangan momen. Mengapa Anda tak mengambil foto karena memori indah dan menjadi memori yang bisa dilihat kembali, katanya. Pasangan cenderung mengambil foto-foto dan langsung mengunggahnya di dunia maya, kemudian menikmati like serta komen yang muncul daripada menikmati waktu berdua dengan pasangan, tambahnya. Hashtag dan komen yang memasukkan istilah my boy atau my girl bisa jadi adalah masalah lebih dalam yang melibatkan ketidakamanan dan sifat posesif. Sepertinya ada pernyataan seperti, "Lihatlah teman-teman, perempuan atau laki-lakinya ini punya saya," ujar Goldstein. Kenapa tidak mengunggah foto? Karena itu adalah momen bahagia atau lucu, atau karena foto itu memang mencerminkan kebahagiaan, imbuhnya. Namun meski begitu, tak semua postingan kemesraan bisa diartikan sebagai hubungan yang bermasalah. Banyak faktor seperti lingkungan, kondisi psikologis atau mood yang mempengaruhi ekspresi seseorang dalam mengekspresikan segala emosinya. Ikut terseret dunia hiburan, Reino Barak kena tipu Syahrini saat bermanja-manja di kasur. Itu kan tipuan. Perjalanan kehidupan rumah tangga Reino Barak dan Syahrini kerap mencuri perhatian. Terhitung sudah lebih dari setahun keduanya menikah, Syahrini dan Reino Barak tak pernah absen memamerkan kebahagiaannya. Perayaan hari ulang tahun pernikahan juga diabadikan dalam sebuah perayaan yang sangat romantis.
Tak cuma itu, Syahrini rupanya juga berencana merilis single baru berjudul Seumur Hidup yang merupakan lagu ciptaan dari Melly Goeslaw. Melansir dari tayangan kanal YouTube Pepinsa Syahrini, Inces Sapanagrab Syahrini tampak membagikan BTS dari pembuatan video klip untuk single terbarunya. Tak ada yang berlebihan apalagi vulgar, meski keduanya selalu tampak pamer kemesraan, mulai dari saling bermanja-manja hingga beradegan di atas ranjang. Tetapi pada kesempatan itu, kejadian lucu pun akhirnya terungkap. Ya, seperti yang sudah diketahui, dalam pembuat video klipnya, Syahrini memang mengajak sang suami, Reino Barak, untuk menjadi modelnya. Namun usut punya usut, awalnya Reino ternyata tak tahu jika perekaman adegan syuting tersebut guna keperluan video klip. Aku mau tanya, gimana perasaannya kemarin jadi model video klip aku yang ada lagunya itu? Tanya Syahrini dengan nada bercanda. Apa model itu kan tipuan? Ucap Reino Barak yang langsung memancing gelak tawa dari Syahrini. Ya, Syahrini ternyata sengaja berbohong kepada sang suami demi bisa merekam adegan untuk video klip. Bahkan saat perekaman dimulai, Syahrini sengaja tidak memutarkan lagunya agar sang suami tak curiga. Aduh, gimana ini, lagunya sama sekali gak boleh diputar, ujar Aisyah Rani yang didapuk sebagai director untuk video klip Syahrini. Namun pada akhirnya Reino pun sempat curiga dan menanyakan perihal adanya sesuatu yang sengaja disembunyikan istrinya. Bahkan Reino baru menyadari jika dirinya dibohongi Syahrini saat video tersebut sudah jadi. Iya, pas jadi baru ngeh, ujar Reino Barak. Katanya kan bilang tolong support istri, ya udah support aja, tambahnya. Meski begitu, Syahrini akhirnya mengakui jika dirinya memang sempat berbohong. Jadi Pak RB ini tuh gak tahu support apalagi lagu apa juga. Aku bilang aku masih menyembunyikan lagu itu, kata Syahrini. Aku bilang masih mixing, mastering, padahal udah ada, beber Syahrini.